kita menaruh cita-cita kita di pundak kadet-kadet ini. Masuki lapangan upacara pasukan. Lapor, upacara parasinya siap. Macam latar belakang yang mana? Karena kita masih di bulan Syawal, kita melaksanakan halal bihalal ini, dan kami mewakili kawan-kawan yang hadir, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita bisa terus merajut silaturahmi, merajut persatuan kesatuan, karena persatuan kesatuan inilah sesuatu yang sangat-sangat mahal, dan apabila kita bisa pertahankan, negara kita terus akan langgeng, akan kuat, akan abadi. Kita mengenang masa muda kita, dan kita bangga melihat bahwa ada generasi-generasi yang siap meneruskan perjuangan kita. Kita akan berbuat yang terbaik untuk masa depan bangsa kita, dan kita ingin meninggalkan contoh yang terbaik. Kita digembleng oleh mereka, dan mereka berhasil memberi nilai-nilai yang terpatri di dalam jiwa kita, jiwa pengorbanan, jiwa pengabdian, jiwa cinta tanah air. Kita menaruh cita-cita kita di pundak kadet-kadet ini, dari Universitas Pertahanan, dari akademi militer, AAU, AAL, akademi kepolisian, saudara-saudara, adik-adik ini yang akan meneruskan cita-cita kita, meneruskan membangun Indonesia yang kuat, membangun Indonesia yang makmur, membawa bangsa kita untuk bersama menjadi bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.